Assalamualaikum, selamat datang di Dapur Ningti. Kita bikin telur dadar yang enak yuk. Bahan yang harus disiapkan, yang pertama telur 6 buah. Untuk bumbunya, yang pertama yaitu 1 buah bawang bombay, 3 siung bawang merah, dan 4 siung bawang putih. Kemudian ada 5 buah cabai keriting, 3 batang daun bawang, dan 3 batang seledri. Semua bumbu tadi diiris tipis-tipis atau sesuai selera. Kemudian ada garam. Langkah yang pertama yaitu kita pecahkan telur ke dalam tempat. Semuanya kita pecahkan ya. Kemudian masukkan bumbu yang sudah diiris. Berikan garam dan dikocok. Oke, semangat ngocoknya biar tercampur rata. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita panaskan sedikit mentega ke dalam wajan. Lalu masukkan telur yang sudah dicampurkan dengan bumbu tadi ke dalam wajan yang sudah panas dan diberikan mentega. Setelah bagian bawahnya matang, lalu dibalik. Kita tunggu lagi sampai matang. Yang baru pertama kali mampir ke channel Dapur Ningti, silahkan klik subscribe dan klik lonceng notifikasi untuk mendapatkan resep terbaru dari Dapur Ningti. Panaskan lagi menteganya, lalu masukkan telur yang sudah dikocok tadi. Ini sisanya ya. Nah, berhubung ini telurnya agak sedikit banyak, jadi harus ditutup biar matangnya rata. Oke, kita balik. Oh my god, pecah. Ternyata membalik telur tidak segampang mengocok telur. Oke lah, gak apa-apa lah ya, harap maklum. Yang penting hasilnya enak kok. Taram, telur dadar ala Dapur Ningti. Terima kasih, selamat mencoba dan semoga bermanfaat ya.